Nabi duk perhati saat ni lagu tu lah keadaan. Sehingga Nabi tak reti nak bayarkan benda tu apa nama yang Tuhan tunjuk pada dia tu. Selalu Nabi tanya Jibril, "Ya Jibril, apa gambaran yang Allah Ta'ala gambarkan kepada aku malam ini?" Apa tu maksud gambaran orang duk guting lidah tu? Orang duk guting lidah, guting bibir mulut dia sendiri tu. Duk sebentar jadi kelik pula. Sembuh jadi pula, jadi lidah tu baik. Ha tu, pegang guting pula lagu tu lah. Darah tak nak kecek dah. Duk beradu, duk beradu, duk beradu. Maka Jibril peroyak ke Nabi kita tu lah Muhammad. Gambaran yang Allah Ta'ala gambar pada mu tu, gambar orang duk guting lidah dengan bibir mulut tu, ialah nak tunjuk kata umat mu lagi akan datang. Orang tu suka menasihati kepada orang. Suka royak benda molek ke orang. Sedangkan dia tak ada buat sekali. Haa, ni ingat molek deh. Haa, ni macam ambo lah ni, macam ambo ni. Haa, macam ambo ni ke? Haa, duk mengajar situ sining, situ sining. Duk royak, duk nasihat ke orang. Duk mengajak orang berbuat baik. Tiba-tiba ambo sendiri tak ada buat baik tak. Haa, lagi akan datang ambo ni. Haa, kerak lidah ambo sendiri. Kesalahan nak tunjuk kata. Nak tunjuk kata, kita tak ada buat kali. Dia suruh orang je. Haa, ni nak ayat tu, Allah Ta'ala merka sekali. Dan Allah Ta'ala marah sekali nak ayat tu. Sebab tu dosa besar. Sebab tu kata, gambaran ini, ialah untuk nak sempurnakan semaya yang Nabi waktu turun tu. Dia ada dua dalam Isra' Mi'raj ni. Yang pertama, hak lak-lak. Hak asas di dalam Isra' Mi'raj ni ialah semaya. Bulan Rajab ni panggil bulan semaya. Bulan yang Allah Ta'ala perintahkan semaya kepada Nabi kita. Daripada bulan Rajab hari itu, kau Nabi duduk di Mekah hari itu, siapakah hari ini kita duduk semaya? Bawa semaya tu lah, lima waktu sehari semalam. Tapi gambaran dalam malam itu, tu geno bagi gambaran apa? Untuk nak sempurna ke semaya itu. Sekodar semaya saja tak ada di. Tuai semaya tapi curi. Tuai semaya tapi mengopak. Tuai semaya duduk zina, duduk gonggong daging-daging busuk. Ha, gitu tak? Jadi gambaran ni sebagai nak tambah di atas kesempurnaan semaya. Dah kita semaya dah, hal lain pun kena jaga juga. Weh, bukan semaya saja. Ha, sebab tu Tuhan gambar banyak-banyak. Ha, Tuhan gambar malam tu semua dalam kitab ni ni. Dalam risalah kecil ni ni. Hak majlis agama Islam, adat istiadat Melayu Kelantan ni, 18 semua. 18 gambaran yang ambil baca dalam ni ni. Ha, apa ni secara ringkas. Secara ringkas saya panggil. Haa tu. 18 semua. Jadi 18 ni ni untuk nak sempurnakan. Iaitu semaya yang Nabi kita waktu turun semaya tu. Hal ni nak ayat tak apa. Walaupun kita semaya. Tapi jangan kita. Sekodar kita duduk semaya. Tapi duduk nasihat korang. Ha, kita kena buat sendiri katik. Benda baik ni kita kena ikuti sendiri. Jangan royak korang saja. Ajak orang saja. Ha, demo buat benda baik dengan sebab kita buat, dengan sebab kita royak. Tapi kita sendiri tak ada buat dak. Ha, ni tak comel, bang, kita tak comel dalam Islam nak royak tu. Jadi dalam Islam nak royak tu, kita royak gapo demo kebaikan serta kita ikuti bersama. Kita kena buat. Ha, ni dalil nak royak tu gapo nama? Supaya tengok pemimpin-pemimpin lah. Nah, kita tengok pemimpin-pemimpin. Ha, bila peternak kapung nak menebah kau, nak menerah kau di tepi-tepi jalan, kadang-kadang tuk-tuk duk pikul bajak saja tak ada menebah ni. Ha, orang kapung ni gak perlu kecil perlu besar, dia mengata tu nebel tu duk pikul bajak ya, tak nak apa letak lagi. Ha, gitu tak? Ha, hati kau kita nampak sekali tu sebenarnya tuk-tuk ni dah ajak anak rakyatnya nak menebah. Nah, dia istihar di masjid. Esok pagi ni insya Allah Ta'ala kita buat proses, kita buat perbersihan kapung kita, jalan-jalan di tepi jalan-jalan, di tepi-tepi jalan ni ada pokok kayu, ada gapo, kita buat bersihan. Allah, kadang-kadang pemimpin sendiri tak ada nampak ni. Hak tu hingga juga nyepiku kat bajak. Nah, hak tak ada nampak langsung. Jadi suruh anak rakyat je buat, dia tak ada buat dah. Ha, tak boleh, tak boleh. Macam Amba ni lah. Amba ni selalu nasihat. Ha, beri nasihat ti kepada pendengar-pendengar serumur. Dan penutung-penutung serumur noyak atau serumur buat tu.
Tapi hamba sendiri, Allah. Dia kata babo susah nak buat gapo. Oh teruk dia. Ha tadi hak gitu. Jadi di samping kita suruh orang dah tu, kita kena ikut bersama, kita kena buat perkara baik. Karena dalam Al-Quran pun Tuhan murih. Dalam Al-Quran Tuhan kata, "Lima taqulu ma la taf'alun." Kenapa mu pandai kata saja mu tak pandai buat? Ha, gitu tak? Ada. "Lima taqulu ma la taf'alun." Ha, tu. Bapa mu kata saja mu tak pandai nak buat. Tuhan murih. "Kabura maqtan 'indallah." Besarnya kemerkaan di sisi Allah Taala. Ha, gitu tak? "Kabura maqtan 'indallah." Ha, ni sebab tu kita kena jaga, kena jaga, kena jaga. Dah. Ha, tu insya-Allah Taala. Dah kepada pemimpin pemimpin-pemimpin semua, ha, tak kiralah di peringkat mana, kita suruh orang dah, biarlah kita ikuti buat katik bersama dengan anak rakyat. Sama-sama naik dengan anak rakyat. Ha, dah. Suruh anak mamu pergi masjid, kita pun kena pergi masjid. Ha, dah tu nebel suruh patenang. Dah suruh patenang, suruh buat bersihan kampung. Ha, buat kebersihan jalan-jalan, kita pun kena sekali dengan anak kampung. Sekali dengan anak rakyat kita. Jangan kita cekok pinggir atas tembok atas batas saja. Ha, duk tunjuk anak kali, duk tunjuk anak rakyat. Ha, tu tak boleh neh. Hani nak ayat Islam ni comel. Nak tunjuk kita kata Islam ni gambaran Islam ni comel sekali. Nak rakyat tersama rata. Walau mu jadi gapo sekalipun, mu kena ikuti buat jok, jangan suruh orang. Okay? Walau mu jadi ketua sekalipun. Ha, tengok Nabi kita. Mana Nabi kita dia pegi pangkat dia. Nabi kita dengan para-para sahabat mana nak ayat tu? Allahu Akbar. Dah, kadang-kadang Nabi kita nak minum halal sahabat dulu. Kadang-kadang Nabi kita nak makan halal ke sahabat dulu. Bila sahabat kata, "Wallahi ya Rasulullah, wallahi mu aula lebih pada aku lagi." Baru Nabi makan. Nak ayat tu rendah tawaduknya Rasulullah. Rendah Rasulullah. Nabi tidur di atas pelepah-pelepah tamar. Sahabat pun di atas pelepah-pelepah tamar. Tak ada kata Nabi tidur tak kati, ada serta kati. Anak sahabat-sahabat tidur tak pasti gitu. Dah, 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 dah. Hani nak ayat tu Rasulullah. Nak ayat tu, ugamu Islam ni, ugamu sama rata, ugamu cumi, tak ada dah. Tak ada. Tak ada utama, tak ada Allah mana dah. Hani kita kena bersikap lagu tu lah. Tak gitu. Tak ada kira pangkat, tak ada kira tamneng, tak ada kira gapa dah. Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita terjejar, terjejar lagi pula dengan bawa dia. Nabi tengok pula gambaran yang ke-10. Gambaran yang ke-10 Nabi tengok apa ni? Orang duk pikul kayu. Orang duk pikul kayu, duk pikul kayu. Duk pikul kayu api. Tu Nabi tengok malam tunya orang duk pikul kayu api macam macam orang kita zaman dulu ke? Macam orang kita zaman dulu lagu mana kayu api. Orang kok kapung-kapung dia cari kayu api. Nah, ibu-ibu tu cari kayu api, dia cari kapu. Ya berkah-berkah dia junjung buat balik. Balik kerak pula, kerak-kerak seto-seto-seto. Ha, nak buat menanuk, nak buat gapo dapur kayu dulu. Ha, tu lagu tu. Kemudian di makian Nabi tengok tu. Orang dah hipung kayu api berkah siap belaka dah. Akak tak bau. Bila akak tak bau, kayu api tu berat terlajak. Sehingga dia nak kawal tubuh dia tak boleh. Dia nak tahan tubuh dia tak boleh. Berat terlajak. Kalau telah dia akit berat. Nak jalan tak boleh berat terlajak. Rumah bain. Rumah kayu api seberkah tu. Dia perukar, dia perua tali tu. Dia perua pengikat dia tu, ambil sepotong lagi tambah. Ikat pula. Akak pula rembah bang. Perua pula. Ha, pelega pengikat tu, hala sepotong pula tambah. Nabi masa bengong tengok. Ya Jibril, aku tak reti we gambaran ni. Kalau kita kau buat dalam kau tak rak. Tu baru kena dengan lu dia. Nah, buai sepotong, sepotong tak rak lagi, buai lagi. Tak rak lagi, buai lagi. Tak sehingga rak lagi kita bawa. Ni dah. Tengok gambar dia Tuhan tunjuk. Jadi Tuhan ajar Rasulullah pada malam tu nya dengan merupakan apa ni gambar dia, gambar dia. Tuhan tak ada royak gitu dah. Tuhan gambar kepada Nabi kita. Tapi Nabi kita tak pandai nak baca gambar dia tu.
Paksa Nabi kita tanya Jibril, ya Jibril, apa gitu tu? Kau tak rok, kau tambah. Kau tak rok, kau tambah. Kalau kita kau buat, Jibril, oh. Jibril kata, itulah Muhammad, Allah Ta'ala nak mengajarmu. Allah Ta'ala nak tunjuk kamu, hey Muhammad, umatmu lagi akan datang. Apanya, ya Jibril, umatku macam mana, kau tak rok, kau tambah ni? Haa, Jibril kata, umatmu yang tak mampu nak menjagakan amanah. Yang diamanahkan oleh orang, dia terima juga. Faham tak? Kita duduk di rumah ni. Orang nak mari tinggal barang, kau gapo, kau panggil amanah lah. Mesti kita kena jaga lah amanah tu. Tak kira lah. Kereta kau, motosikal kau, duit pitih kau, kakak mah pakai ye kau. Tak ada kira benda yang berharga. Bila kita tak mampu nak jaga benda tu, jangan terima sebenarnya. Jangan terima. Bila kita nak jaga, tak boleh. Ha, kita tolak. Tak boleh, kita tak boleh. Kita tak masuk. Nidak. Jibril kata, umatmu lagi ke datang. Tua tak mampu nak jaga amanah. Eh, orang awak mari ambil juga. Hilah, boleh sekat, tak buat habis cik. Terucap barah habis amanah orang. Tak boleh, tak boleh. Dosa, dosa kita. Tu Tuhan nak gambar Nabi kita. Tuhan gambar ke gambaran kepada Nabi kita, itulah keadaan. Ha, banyak orang ni. Nah, banyak orang ni tak kuasa, tak mampu nak jaga amanah, dia terima juga. Nah, orang buat mari duit pitih letak rumah dia, suruh dia sipan nak tinggal. Ha, dia pun ambil juga. Sedangkan pitih dia tu Allah. Selari waris. Kena hilang, tak tahu tak apa dia curi. Oh, duit dia tu. Kadang-kadang habis 10,000, kadang 20,000, kadang 23,000 nak hilang. Eh, orang kirim piti ambil juga. Ha, ni orang tak boleh. Nak ajar tu tak boleh. Tak boleh lagu tu. Super semacam dengan gambar saat ni. Tarok dah. Tambah lagi. Yang ni ambil lagi. Tarok dah pun. Tarok nak pikul. Tarok nak jaga dah. Ambil lagi. Jangan nak ambil esok-esok. Ha, jangan nak ambil esok-esok. Nah, kita nak ambil. Kita nak ambil apa ni? Kita nak ambil nak terima si pen ni bagi orang. Rumah kita pun nak yak tu, yak tu kucalana. Jangan. Neh, dia kata nak tinggal mutu ni, nak pergi sana ni, nak pergi Bangkok. Nak pergi Bangkok ni. Nak tinggal mutu lah ni, nak tinggal coli-coli lah. Kalau kita tak mampu nak jaga, jangan. Jangan. Neh, nak yak tu. Tuan-tuan kata, mutu demo, mutu kita curi demo, tak ada boleh lagi. Demo tohok kita pun tak ada boleh lagi hari ini. Jangan. Hani nak ajar, nak ajar. Tengok. Tuhan menggambarkan kepada Nabi kita. Padahal kan Tuhan royak gini mudah, ya. Hei Muhammad, mu jangan royaklah ke umatmu tu, jangan terima lah. Amanah yang orang nak amanah ke dia, nak tinggal ke dia tu, kalau dia tak mampu nak buat. Sudah, kata gitu pun cukup dah. Tapi Tuhan gambar dengan gambar ren ayat tu. Ha, Jibril lah royaknya. Karena Jibril ni tok guru Nabi kita. Jibril ni tok guru, tak ada dah. Ha, apa-apa Jibril lah. Nabi kita rujuk pada Jibril lah. Apa tak reti Jibril, apa ni Jibril. Jibril macam mana Jibril? Karena Jibril lah apa panggil di antara mereka yang waktu wahyu kepada Rasulullah. Ha, tu Nabi kita. Neh, duduk saing dengan Jibril semua 23 tahun. 23 tahun di dalam dakwah Nabi kita. Hatu nak ayat tak ada bergaduh-gaduh, tak ada bergaduh-gaduh nak ayat. Ha tu. Maka Nabi kita tengok pula dalam perjalanan dia. Nabi duk berjalan tengok pula gambaran yang ke sebelah. Tengok orang sebelah ni, Nabi tengok gung. Tengok gapo yang sebelah ni? Orang duk mencakar muka dan dadanya sendiri dengan kuku yang panjang daripada temaga. Hingga cari kulitnya dan keluar darah. Dia tidak mencakarkan dada dia, muka dia. Duk kerekah. Kita panggil kerekah. Nabi dia tengok orang duk kerekah muka dia. Sekali dengan dada dia. Cari habis ni muka-muka ni. Cari. Kuku tajam macam daripada temaga. No, ya. Kuku ni tajam daripada temaga. Oh, tak tarik apa muka kita ni. Nah, kulit lemak, ya kulit lei, ya kulit ni. Lembut nak ya tu. Pah dada.
Berdarah tak kira lagi lah. Gerak, gerak, gerak. Buka habis dada ni. Muka-muka ni belah, belah macam tu. Dari kuku, Allahu Akbar. Ha, ni gambaran yang ke sebelah. Ni gambaran yang ke sebelah Nabi tengok. Ha, tu. Nabi tanya, ya Jibril, apalah orang tu tu? Apa tu Tuhan gambar kepada aku ni orang duk? Orang duk apa ni? Orang duk duk cakar muka, duk kekal muka. Ha, duk kekal muka dia dengan dengan kuku tangan dia tu. Jibril kata, itulah Muhammad, gambaran umat mung lagi keratan. Orang yang suka mengupak, membicarakan keaibkan orang lain hingga menjatuhkan maruah dan nama baik orang itu. Oh, hok ni gak banyak lah. Hok ni dalam masyarakat ni gak berjeboh nak ya tu. Banjir dengan benda ni nak ya tu. Nah, suka mengupak. Suka mengupak dan cara keaibkan orang. Hmm, hok ni tak ada arah lah. Hok lama satu, mahu rasa lama satu ni. Hmm, dalam masyarakat kita lah, kita sining ayat tu lai wallahu alam lah. Ha, masyarakat Melayu kita sin lagu tu. Suka kecek hak orang, bercara hak orang. Nak tahulah hak orang. Bo tahu dah jaja pula. Duk cari ke aib pe orang. Sengok orang tu jatuh nama nama baik dia, maruah dia. Ha ni. Ha, banyak tak ide? Banyak. Tak tahulah kalau kau Muhammad banyak. Ya, banyaklah suka kecek. Mengopak lah, mengopak dia royak dia tu lagu tu, lagu tu. Lepas dia jajah pula, royak orang ni pula, royak orang ni, royak orang ni, Allah Akbar. Sehingga jatuh maruah orang tu. Nama baik orang tu jatuh duduk jajah ke dia. Ha ni royak. Lepas tu tengok lah. Ukur tengok lah. Kalau di kalangan kita ni ada perangai macam tu, jangan ada macam tu. Haa, benda tak comel. Haa, benda tak comel. Dah. Haa, kita jumpa benda tak boleh gudih orang. Okay? Nu tu ada royak tu. Tuhan ada ayat Quran dalam duduk ayat dalam Quran ke wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha tu apa panggil penyakit penyakit pecah belah di dalam masyarakat cukup cara hak orang duk mengatur hak orang ayat tu wala tajassasu jangan duk tajassus apa tajassus duk merisik cari keburukan orang. Dia risik cari keburukan orang. Okay. Kita tanya dia tu genu dia tu. Dia moyak dia tu itu benar tu. Oh tu eh. Oh ha tu tak ada apa boleh dia tak ada pula. Ha royak 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 siapa jadi busuk ni. Ha wala yaghtabdukum ba'dha. Jangan dia upak kamu setengah kamu daripada setengah kamu. Jangan dia mengupak. Jangan dia kecek benda tu. Ha ni sebab tu kita kena jaga molek hari ni. Banyak banyak banyak. Kalau kita dengar bini kita kena ayak. Allah makmung tak suruh kecik hau ke lah. Hmm, baik dia makmung. Oh. Karena benda ni kita tengok serumur ni nak ayak tu. Dia bedah klik tu eh. Ha ni hak mata kasar kita tengok. Hak ambo nak tengok lagu tu lah. Tak lama kali-kali kita berjajur hak orang. Kali kita jajur hak orang tak lama. Orang beli hak kita. Orang beli hak kita. Ambo tengok banyak dah. Hmm, nama Allah tengok nyata-nyata. Dulu gak suka lah dia kecek hak anak orang. Okay? Royak dia anak, anak dia tu lah dulu perut besar. Royak tu anak dia tu lah mengandung dah 3 bulan. Tak tahu tepak duduk di mana. Hmm, anak dia tu berak-berak duduk berjajur dia kata habis. Orang tahu habis. Tak lama ni anak dia sendiri. Anak dia bukan seorang, tak dua beradik sudah. Haa, Tuhan ganda, Tuhan ganda, Tuhan ganda. Iling kepala teh, teh, teh dia. Duduk dia, kata kena weh. Dia. Yeah. Heh, dulu sedak lah deh. Dia mau kata kawin deh. Gena dua beradik tu ikut anda tu. Tu dia. Tak ada tak muka mana lah. Ha ni jangan duk berjajah hak orang nak ayat tu. Tuhan dia pulah klik. Pop. Kena kita sendiri. Allahu Akbar. Sabit tu nak ayat tu. Eh, Islam ni ajar comel sungguh. Kita nampak kata agama Islam ni ajar comel sungguh. Jangan duk cari keburukan orang. Tak ada siapa dia nak tu. Nah, ibu bapa dia tak ada kena, tak ada siapa dia nak tu, anak dia jadi gitu tu. Tanyalah 10,000, 20,000 dia tak sih lagi anak dia jadi gitu. Tapi tak ada Allah lah nak buat kanu. Kerana Tuhan dah takdir dan buat lagu mana. Kena terima semata walaupun lagu mana. Kerana Tuhan nak uji dia. Tuhan nak ujikan anak dia dan dia sendiri. Macam mana dia nak tanggung benda tu. Ada tu kesilapan dia tu dengan Allah Ta'ala. Macam-macam.
Tapi kita sebagai mata memandai ni kena insaf. Kena muhasabah diri benda tu. Kena sedar kita. Ha, jangan kita bersikap macam tu. Bukan kita kata kena, alhamdulillah mujunya Allah Ta'ala tak wikna anak aku. Mujunya Allah Ta'ala jauh daripada keluarga aku. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Janganlah we jadi gitu anak-anakku, cucu aku. Ya Allah, janganlah. Kita kena berdoa lagu tu. Jangan dijajah hadiah. Jangan dijajah hadiah. Ha, tu baru kena betul dengan itu. Bukan kalau kita jumpa ngasih dia kena tu, kita kena nasihat ke dia. Kita kena wish semangat ke dia. Supaya dia kembali ke pakai jalan. Supaya dia dan itu insah kembali. No, ya, terjumpa dengan dia, kita kena kata. Nak buat gino deh. Oh, dah tu hai buat kat tanggung lah. Oh, kata tu amur pun tak say juga. Demo pun tak say juga. Dah tu hai bui dah kat tanggung. Nak buat macam mana? Oh, bertaubatlah dengan Allah Ta'ala bila kita bersalah dah. Kita kena kecek macam tu bangga dia. Jangan dia hina dia. Jangan dia hina dia. Kerana Allah Ta'ala pelaku benda tu ada di sebaliknya hikmat. Ada di sebaliknya hikmat. Allah Ta'ala nak kita mikir, nak tuai sendiri tu mikir. No, ya. Kerana Tuhan amat pengapung. Tuhan maha pengapung. No, ya. Dia buat lagu mana sekalipun, kemungkinan dia nak uji dia lagu mana. Tapi Tuhan nak apung. Tapi orang ni setara mana dia nak kembali kepada Allah Ta'ala. Adakah dia nak bertaubat malam-malam dengan dosa yang dia laku? Ha, dengan bala yang dia rasa yang dia ditipu. Hati dia nak situ tu. Bila orang ni kembali kepada Allah Ta'ala, bila dia kena dah, Allah Ta'ala nak sedarkan dia. Dulu mu tengok sangat dulu mu ni. Dulu mu ni pernah kata korang dulu ni. Dulu ni pernah mu pandai hina korang dulu ni. Ha, ni bila Allah Ta'ala jatuh pada mu lagu mana. Ha, situ kita tengok di segi kebaikannya. Kita kena muhasabah diri. Ya Allah, Tuhan ku apunglah dosa ku, ya Allah. Banyak aku silap dengan ya Allah. Tak ada dah orang nak apung ya Allah, ya Allah. Ha, selesaikan masalah aku ni, ya Allah. Aku malu pada masyarakat, ya Allah. Ha, jadilah aku orang baik, ya Allah. Jadi aku ni ahli syurga, ya Allah. Jangan aku ulangi lagi benda-benda ni, ya Allah. Aku tak silap, ya Allah. Jauhlah diri aku daripada benda-benda yang tak sepatut, ya Allah. Kita kena bertobat, kena bercakap Allah Ta'ala, kena minta. Kerana kita bukan ada saja khabar-khabar masuk syurga dah. Sore-sore ni mik ada kecil dia tak pakai besar dia tak pakai mati ni. Allah, berapa uji ya. Berapa uji ya nak ayat tu. Nah, nak ayat tu. Liya beluakum ayyukum ahsanu amalah. Tu tu hadap ceritanya. Tuhan nak uji. Yang mana di kalangan kamu itu ahsanu amalah. Yang lebih baik amalan lagu mana. Tu yang kata. Wa nabluukum fi syarri wal khair. Tuhan kata kami nak balakan ke kamu. Bala itu merupakan kejahatan dan kebaikan. Hani nak ayat kita hidup dunia ni ambo demo supaya. Nah, ambo demo supaya. Jangan kata oh babo tak apalah dia. Nah, tok guru tak apalah dia dak supaya. Tok guru pesen tok guru dia bala. Kita nak beringat belako. Orang jadi acan cara acan. Nah, orang jadi bomo cara bomo nak ya atau Tuhan uji belaka. Sebab tu agama ni kena ada setiap peringkat. Asas agama ni kena ada tiap-tiap orang. Tak kira mung terjadi gapo, mung kena ada agama. Untuk nama pertahankan bala-bala yang Allah Taala balakan kepada kita. Macam mana kita orang Islam sikap kita nak terimakan bala Taala? Ha tu nak ya kita kena ngaji. Nah, mung jadi nayuk ke? Mu jadi soso ke, mu jadi wakil rakyat ke, mu jadi ketua orang ke, macam mana bila menghadapi bala bencana, bala petaka nak ya tu. Ha, yang tu hai bala kita ni sebab duk guna sikap kita. Baru betul. Ha, baru kita betul. Karena orang Islam berlaku walaupun jadi gapo. Jadi doktor ke, jadi doktor perubatan ke, ha, jadi payaban, jadi nurse ke, nak ya tu kita ni kena ada sikap di dalam agama supaya kita nak terimakan bala-bala kerana banyak. Nah, learning COVID kita ni baru-baru nak sedar nak ayat tu. Masih banyak lagi duk kena kita nak buat lagu mana kita sikap. Kalau tak ada benda agama kita jadi sesat di dalam bala Allah Taala. Ada setengah orang tu kupur dengan bala. Kapir dengan bala. Takut ke bala terlajak tinggal tu hai.
Ada juga ke tu. Pak kita nak letaklah ke mana diri kita wikna dengan agama. Benda ni pun takut juga. Hak Tuhan suka takut, hak Nabi suka takut. Tapi takut sekadar mana kah yang harus kita takut? Ni takut telajak la ilaha illallah supaya tak bertuhan. Tidak. Takut telajak supaya tak bertuhan, supaya tak ada Tuhan mu ni. Orang kafir tak apalah dia tak ada takut gak dia tak ada Tuhan dak. Tidak, dia takut ke benda tu takut. Tapi kita kena ada ruang. Kena ada sekadar cong. Untuk kembali kepada Allah. Ha, tu nak ayat kata. Ha, ni nak ayat tu. Sebab tu kita bila dilandakan oleh COVID ni kat macam-macam effort kita. Balas sama kita. Balas sama Melayu. Balas sama Islam. Hak ni kata begini, hak ni kata begini, begini macam-macam lah. Hak takut doa tu kat Allah. Ha. Dah, takut doa. Berani doa pun tak boleh juga dalam Islam ni. Tapi ada cara yang Rasulullah cerita. Ya Islam tu buat cara-cara tata tertib dia. Ha, tu nak ayat tu bila tu takut nak ayat tu. Sekadar mana yang boleh, sekadar mana yang tak boleh. Ha, tu bila tu takut nak ayat. Ha, tu lah kita kena jaga, kena ada ilmu. Ada ilmu. Gana tu. Ha, tengok gambar seterusnya. Tengok gambar seterusnya. Iaitu gambar yang kedua belah. Gambar yang kedua belah. Nabi berjalan dalam tungengi bawa dia. Dalam tungengi bawa dia nyo. Jalan Nabi tengok seekor lembu jantan yang keluar daripada lubang batu yang sangat sempit. Kemudian cuba hendak masuk kembali tetapi tidak dapat. Hal ini satu juga. Gambar yang Nabi kita tengok di malam perjalanan dia. Nabi dek jalan-jalan datang tepung. Tubik lembu jantan kok lubang batu hok sepik ya. Macam dia duk terok lubang nak tubik. Ha dia. Dia terok. Bau tubik. Nabi tengok, bah besar halu dah. Moga duk tubik lubang sepik lubang batu. Lepas tu dia hidu, siung lubang tu. Dia bisa nak masuk. Dia halau kepala nak masuk. Tak boleh masuk, dia sepi. Tengok pelik. Lembu jatah. Tengok. Tuhan tunjuk ke Nabi kita, lembu jatah tu ubik kot lubang batu sepi. Lepas tu pisah nak masuk semula. Nak masuk semula, tak boleh lah. Tak boleh nak masuk lubang sepi. Ia paling nak hidu dia siung nak masuk pulak. Tak boleh. Nabi tak reti apa je beri ni lembu jantan. Tu. Kalau kita tahu juga. Bukan Nabi saja dak. Nabi tanya ya Jibril apalah lembu jantan ni? Lembu jantan ni nak ajak kata gapo nama Jibril dak masuk mula ni. Hak ni nak Jibril kata gambar ni orang yang suka bercakap besar. Kemudian menyesal atas percakapannya itu. Tetapi tidak boleh lagi menarik balik. Tak boleh nak menarik balik. Kita panggil orang ni berhinaki. Bahasa kapun naki. Sepuluh dia naki kedai kopi tu lah. Lepah. Oh lah orang ni lengok. Tak ada saja tak erti. Pak tapai dia aling. Ikut orang tanya, kalau orang kecil Amerika, dia tahu seko-seko Amerika. Perau, semua loyak perau Amerika. Kalau orang cakap Mekah, Allah dia, Ta'ala juga Mekah. Mekah ni sini lagi. Sikit lagi Mekah ni, gini ni. Tak biasa sekali habuk pergi dah. Amerika beda juga. Allah kecil besar lah, kecil besar. Dia kecil besar, tak nak kecil dia. Ada kecil besar ni kau salah banyak lah, salah banyak. Ada hak betul katik, ada hak bau. Guna wis sedak ni kali. Bercakap besar ni. Itulah gambar orang bercakap besar. Bila dia cakap tu baik dah. Lepas tu dia menyesal ke tu. Di atas cakap pe dia cakap tak ni tak betul bama dia bau kau. Dia semata-mata nak cakap besar. Ya benda tak ada gapo kali ni wis sedak. Kecil nak wis sedak. Nak wira cahaya ke dia. Benda tak ada gapo kali.
Ha, benda tak ada betul kali. Benda bahu. Benda bahu. Allahu akbar. Pau pau pau. Orang percaya dah lah. Orang percaya dah yang kecek tu. Orang ni bawa pergi kat nun ke doyak orang nun pula. Orang ni bawa berita tu dengan dia. Dia dah bahu dia. Allah, dia menyesal di atas cakap pe dia. Bila dia menyesal, dia nak tarik balik tak leh dah. Betul tak? Dia nak tarik balik perkataan dia tak leh dah. Dia hok gi ke perak takor gi perak dahlah. Sepuluh orang nak kecek lah. Dia, dia mau tengok sungguh. Dok kata mati pak. Tahu aku dengar orang kata. Haa, siap. Dengar orang kata. Dengar berita angin. Haa, siap lah lah. Orang tu klik royak orang siup sungguh lah. Dia tu royak. Dia tak tentu juga. Tahu dia mau kata. Haa, siap lah lah. Haa, gitu tak? Jadi benda tu bila tak sungguh. Bila benda tu, benda tu, benda bahu. Orang dia bawa gimana? Dia menyesal apa yang cakap. Kau tu bik mulut dia apa-apa dia bersesal. Pasti nak tarik kali, nak tarik balik boleh tak? Nak tarik klik boleh tak? Perkataan dia, tak boleh dah. Kau yang kecek tu kat gi, pah. Tengok Islam ajar juga tak sebi kecek besar di dalam Islam. Ha ni nak ayat ni. Ni nak ayat tu bukan kita dengar gambaran bahasa biasa-biasa dah. Gambaran yang yang ada arti. Yang memberi arti apa ni pengajaran kita besar. Hani nak ayat tu apangi gambar resumo. Nak ayat tu kesempurnaan kita ni kena jaga juga jangan nak kecek besar tak comel. Tak comel dalam Islam tu kecek besar. Dilarang juga. Ha hani nak ayat tu. Sungguh kita tengok. Dia tu semaya dah oh tapi kecek besar. Oh dari mari kedai kopi syak ge. Pokok yo saruh hari nak saruh gapo tahu tu. Orang nak makan dia berlaku lagi kedai kopi dengar dia. Pau. Lepau, lepau. Ah, dia tak? Jadi tak si perangai semacam itu tak si. Nah, lebih lagi dalam Quran dalam hadis Nabi Nabi kata kena man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa dia banyak cakap banyak dapat dan banyak dah salah. Wa man kasura saktuhu sakasurat zunubuhu. Siapa dia salah banyak maka dosa dia banyak. Wa man kasurat zunubuhu fannarul aula bih. Siapa dia pergi salah banyak, dosa dia banyak. Siapa dia dosa banyak, maka api neraka lah terlebih aulanya. Api neraka lah terlebih aulanya. Jadi apa yang kita cakap sana ni, apa yang kita kata sana ni, kalau tak betul dengan wakil kita bahu, maka nyanyulah kita. Ha, nyanyulah kita dengan ayat tu. Nabi kata nak bawa pada dosa. Orang cakap banyak ni dosa banyak. Dosa banyak. Ha, tu. Dan sebab itulah apa yang dia kata dalam Islam ni qulil wa qulil khair. Ha, wa qulil khair wa illa faskut. Katalah kebaikan. Kalau tak ada baik dia lah. Yani kalau ada benda molek kecek lah kecek royak orang tu. Tapi kalau tak ada gapo baik dia baik dia. Kenapa? Bila kita kecek banyak nak jadi salah banyak dalam percakapan kita. Ha dalam percakapan kita nak ayat tu. Sebab itulah kita di hari ini kita kena jaga diri kita. Hani Isra' dan Mi'raj memberi arti kepada kita. Nah, mengajar kita di dalam kehidupan kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Isra' Mi'raj ni ibu dia nya semaya, tapi benda gambaran ni untuk nak sempurnakan semaya kita. Nak sempurnakan diri kita menjadi seorang muslim. Ha, seorang muslim yang betul-betul taat kepada Ta'ala deh. Ha, yang taat kepada Allah Ta'ala. Ha tu nak ayat tu deh, nak ayat tu apa? Ha, nak ayat tu itulah apa panggil dalam Islam. Maka Nabi kita terjejar pula. Nabi kita beradu di satu tempat. Ha, beradu mana tu? Nabi kita beradu di di Tursina. Ha, di Madian. Nabi kita beradu di Madian saat ni. Jibril kata Muhammad beradu. Nabi kita pun beradulah situ. Sudah Nabi kita beradu siap dah. Nah Jibril kata turun semaya dua rakaat Muhammad. Nabi kita pun semaya lah dua rakaat. Cuba tengok. Nah ya tu nak cuci, nak besar, nak comel. Nabi kita semaya pula situ.
Nabi tanya, bila Nabi locak lagi pula, Nabi tanya, ya Jibril, apa tempat musuh ku semayat sana? Di situlah tempat Nabi Musa alaihi salam. Sedaramu, sama-sama serasul. Nabi Musa dulu situ dia, dia munajak dengan Allah Ta'ala. Tempatmu Nabi Musa menajak dengan Tuhan. Apa munajak? Kecek sama sore. Kecek sama sore. Nabi Musa lah duduk situnya, bukan Tuhan duduk situ. Kalau Tuhan duduk situ, macam mana duduk di arah pula? Tak ada. Jadi Nabi Musa duduk situ, Tuhan kecek dengan dia. Wa kallamallahu Musa taklima. Tu, Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa sebagai bercakap. Tu nak ayat tu. Di situ tu tempat Nabi Musa. Nabi Musa ni pelik bila dia bercakap dengan Tuhan, dia minta nak tengok Tuhan. Dia minta nak tengok Tuhan pula. Ya, pelik. Tuhan kata, "Hei Musa, mu tengok pada bukit tu. Ini istaqarra, jika bukit saat ni tu tetap, mu boleh tengok akulah." Musa pun tengok ke bukit itu, pecah bukit macam bom. Selak Nabi Musa. Noyak tu. Karena Tuhan tak boleh tengok tak dunia ni. Tak dunia ni Tuhan tak boleh tengok zat dia. Kita akan tengok zat Allah Ta'ala di akhirat lagi akan datang. InsyaAllah bila kita di ahli syurga lagi akan datang. Hanin dia. Kita tengok Tuhan pun bila kaifiah. Dengan tidak ada kaifiah, dengan tidak ada cara, dengan tidak ada. Begitu beginning tak ada. Kita tengok sedap tengok. Tapi tak boleh kita nak banding dengan gapo-gapo, tak ada boleh. Ha ni pelik noyak tu. Ni kerja Allah Taala, bukan kerja kita. Jangan nak ukur dengan benda-benda dunia, benda-benda baru ni. Karena benda-benda baru ni bila kita tengok, kita boleh ukur, boleh padu dengan sesuatu. Tuhan tak boleh. Ha tengok pokoknya, macam pokok tamar aja. Macam pokok macam pohon tamar aja. Tengok pokok rulah macam pokok gotu lah. Ha kita boleh padu nak ayat tu. Ni belok benda makhluk. Hak ni dak bukan benda makhluk. Hak ni khalik. Hak ni pencipta. Ha pencipta nak ayat tu Tuhan ni, dialah buat segala-galanya. Dia ciptakan semua segala-galanya. Dia menjadi segala-galanya. Dia sorang aja. Ha laisa kamislihi syai'un. Tuhan tak serupa sesuatu pun. Tak berbanding dengan apa-apa. Ha tu nak ayat Tuhan. Neh. Sudah siap belaka dah. Nabi pun terkejar gilalah. Ha tu. Nabi Musa ni tak tahu belaka dah. Neh, Nabi Musa nak ayat tu dia ni seorang nabi yang dahsyat juga. Yang dahsyat seperti Nabi Muhammad lah. Wala tak yatim piatu, tapi dia hidup susah kerana dia hidup di masa kerajaan Firaun. Kerajaan yang mengaku Allah, yang mengaku Tuhan. Fir'aun ni akhir mengaku Tuhan. Nah, dalam Quran ada ayat izhab ila fir'auna innahu tagha. Suruh pergi jumpa dengan Fir'aun. Karena Fir'aun ni tagha jahat. Zalim banyak. Masitah dia bunuh. Masitah dia rebuh dalam kawah. Mati pak beranak selubai wak kubur. Macam-macam masa Fir'aun ayat tu. Dimakilah Nabi Musa ketika Fir'aun perakak kepada rakyat jelata bahawa kena bunuh budak-budak yang lahir baru. Kerana tertujung dia kata bayi yang beranak baru ni akan menjatuhkan kerajaan dia, akan petiwat, akan guling kuasa, rapah kuasa kerajaan dia. Sebab tu dia takut, dia suruh askar dia pergi naik kapung-kapung tengok siasat, tengok dia pergi pesak tengok hok mana ada budak kecil dia bunuh, dia bunuh, dia bunuh, dia bunuh, dia bunuh. Ha tu nak ayat tu di masa Nabi Musa. Mek Nabi Musa terpaksa dah beranak Nabi Musa dalam gua. Perut besar dia ni. Dia sedang mengandung ke Nabi Musa. Dia tak berani nak kelik kampung, nak duduk kampung lama-lama. Bila cerah masuk dia pergi ke hutan. Bila gelap dia kelik kampung dia. Bawa cerah dia pergi lah hutan. Lagu tu lah. Sehingga saling. Sehingga beranak kepada Nabi Musa. Bila Nabi Musa. Bila dia beranak dah. Dia bersaling dah. Maka dia letaklah Nabi Musa dalam gua. Tak ada waktu. Tak berani nak klik. Takut jumpa dengan orang. Kerana askar ketika tu duduk siasat. Naik kapung ke kapung tengok. Siapa dia kata lahir anak baru. Lahir anak baru. Maka dia nak bunuh. Nak bunuh. Nak bunuh. Nak bunuh.
Hatu ambil Nabi Nabi Musa. Lahir Nabi Musa dalam gua. Lahir Nabi Musa dalam gua. Merah-merah, merah-merah. Wipek, wipek, wipek. Bawa matahari nak jatuh, dia hunggar kelip. Dia bedong, 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 bedong Nabi Musa. Ah, bedong, bedong Nabi Musa. Wipek, wipek, wiknyi. Letak situ, kelip dah. Gelak, 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 kelip dah. Kita panggil hapi-hapi maghrib dah. Ah, tinggal Nabi Musa. Tawakal ala Allah, suruh Tuhan lah. Pada Fir'aun bunuh, baik aku bunuh sendiri. Itu nak ayat Nabi, meknya Nabi Musa alaihi salam. Didapati dia pergi pagi esok, mutu segar-segar. Lusa buat pulak, tulak buat pulak, lagu tu lah. Akhir sekali dia memikir kata, eh, lama nak besar budak ni. Oh, tak kira aku nak duduk lagu ni seumur anak hari tak cekak ni. Duduk ulai balik, ulai balik, ulai balik dalam gua ni. Eh, dia memikir kata dia nak peranyuk sungai lah. Ikut dia lah, kalau boyo pun boyo, makan lah, ikut dia lah. Pada Fir'aun duk bunuh, baik aku bunuh sendiri anakku. Tu dia buat peti pak segi. Dia buat peti pak segi, dia bergalur, gapo tak masuk air dah. Dia taklah Nabi Musa dalam tu. Tak Nabi Musa dalam tu, tak kain, tak gapo siap. Dia bui pek, 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 dia menyusu, 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 sampai kenyir. Bila kenyir, terik molek dah, dia bedong molek Nabi Musa siap dah. Dia siung, 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 dia kucuk anak dia, kucuk, kucuk, kucuk siap. Dia tak di dalam. Dalam kotak, dalam peti saat ini tu. Dia pun selalu pergi tepi sungai, tolak, serang. Peti tu tubik tengah. Tolak pas tengah. Nak lepas pada air, lepas pada pada pokok kayu kat tepi-tepi sungai. Takut lekat situ. Bila peti tu dibawa oleh air pasir, dia jolok naik. Air pasir jolok naik ke atas. Bila lah ke mulut kuala tu surut, mari dah. Dia turun mari ke mulut kuala. Bila pasir, naik ke atas. Bila surut, masuk. Gitulah. Peti itu ialah tol, apa ni, jolok naik turun, naik turun, naik turun mengikut air. Takdir Allah Ta'ala lekat di kalai Fir'aun. Kerana kota raja Fir'aun ni ya tepi sungai. Di Mesir lah ni, boleh pergi tengok lagi, tengok lah. Pergi nak pergi tengok, pergi tengok lah. Ada kesel-kesel banyak lagi. Haa, kota dia tu. Lekat situ. Lekat di tepi sungai, tepi kalai lah. Ha, fuak-fuak gundik-gundik, fuak apa nak mandi kat jadi suka lah. Ha, lekat situ. Gi jumpa dengan dia tu. Jumpa dengan isteri dia. Jumpa dengan isteri Fir'aun. Moga isteri Fir'aun ni tak ada boleh anak manu. Dia manu dengan Fir'aun. Kerana Fir'aun tak pernah setubuh dengan dia, dia Islam. Tengok tu hewak pelik. Ihu akbar. Ni satu juga. Bini Fir'aun tu Islam. Nama Asiyah tu lah. Allahu akbar, tengok. Kata dalam riwayat kata kana, setiap kali Fir'aun nak setubuh dengan Asiyah, nak tidur sekali, Allah Ta'ala merupakan seekor jin serupa dengan Asiyah dadah. Ha, duk tidur dua kata bobak, bobak, bobak malam-malam. Oh, duk peluk dua tu lah. Asiyah tak ada gena-gena dah. Tengok Tuhan jago, orang suci nak jatuh. Orang suci Tuhan nak nak beri pengajaran pada kita lah. Hani nak ayat kata. Haa tu. Bila lah Fir'aun saat ni tu nak setubuh. Haa tu yang merupa, merupakan. Haa apa ni? Merupakan Maria. Seekor jin merupakan Maria. Haa tu. Duk tidur dengan Fir'aun itu. Sampai tu. Asiyah ni dia tak ada boleh anak. Dia tak dapat anak. Mandu. Asiyah ni dia mandu, tak ada anak. Bila dia jumpa anak tu tu, dia dia kahit, dia kahit. Bila dia nyuk, nyuk, nyuk dah lekat di kalai dia eh. Dia ambil kayu tu, dia kahit. Kuih, 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 kuih. Siapa di kalai dia? Dia pun ambil lah pegang. Peti tu tu, pak segi tu, kotak tu. Ambil masuk buka tengok. Lah, budak. Allah cominyo. Allah macam dia temumah dah. Kita tak boleh anak temu budak selalu berasa nak nak pera. Berasa cinta, berasa kasih kepada Nabi Musa. Dia tak tahu anak dia. Dia ambil masuk galeri, dia naiklah. Orang naik gili istana tu.
dipanggil Abe'aun dia, Be'aun, 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 Abe'aun. Nama-nama Fir'aun ke? Oh, tak bisa nak panggil Belah. Nah, Be'aun, Be'aun, Be'aun kak. Anak Be'aun, anak kecil Be'aun, comel Be'aun, kita pera Be'aun ni. Fir'aun, kau tak takut ke budak dah. Hak ni dah ni. Asiyah ni, hak ni dah nak guling kajian kita ni. Dahlah dah ni. Allah, Be'aun kau tak ada gamak. Budak merah-merah nak guling kajian kita. Alah pecik hidung pun mapuh dah. Asiyah duk. Duk bakar, duk bakar, bakar semua Fir'aun. Tosi, tosi Fir'aun tu mongoh emosi dia. Haa, tu. Duk bujuk, 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 duk gaya, gaya, gaya. Lah-lah sekali saya tengok Asiyah ni cuba. Ambil buah tamar, bubuh dalam makuk, bubuh dalam bekah. Ambil bara api, bubuh dalam bekah. Tak dapat ni. Asiyah tu tengok Fir'aun, tak percaya kot. Kalau budak ni cirik, tak cirik. Di antara bara api dengan bawah tamar ni nak ambil ke mana? Haa, bara api yang merah. Haa, tu. Letak tak payah dia. Cuba letak musuh. Musuh dia gedik-gedik-gedik-gedik. Budak. Musuh dia reti dah nak ambil bawah tamar. Bawa cuman ambil bawah tamar, melekat mari tolak tangi dia. Tolak tangi dia tu nak ambil bara api merah. Asiyah pergi gang. Haa, tengok Be'aun, tengok Be'aun, tengok Be'aun. Allah budak bodoh setara ni takut Be'aun kak. Tengok. Takut ke budak besar ni nak guling kajian kita? Nak patiwat reseban kita? Ha, nak apa kuasa kerajaan kita? Be'aun takut setara ni? Ha, Fir'aun maha tak apalah, tak apalah. Pegau, pegau, pegau. Oh, itu lelaki lagu tu yang benda bini. Dah bini. Dah bini karang sikit kak. Sebaik-baik Fir'aun ni Allah ke Asiyah dia. Tu dia. Pega. Dalam kisah dia tu ramah. Panjang lah nak ayak ni. Amu cara reka-reka. Duk pega. 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 Dukung kau tu. Dukung kau. Dikepang kau tu. Kena lega besar ni. Bahaya ada lah Fir'aun ngasuh wadah. Ah, tengok Asiyah tu pergi. Pergi tak Fir'aun eh. Pergi dia tak terhibur. Tangi duk punya dia, dia budak kecil eh. Fir'aun janggut dia panjang. Panggut dia janggut jari-jari sepupu buncin. Ha, tapi dia cucuk dengan bawah jelah, cucuk dengan bawah jelah. Ya bo, ya berat. Tu Fir'aun janggut dia. Musuhnya gatung janggut. Budak eh duk didak-didak-didak gah senjoh kom masuk. Allah dalam riwayat kata sakit pas dalam otak. Oh, dia nak bunuh lala dah. Adullah. Fir'aun berjerit. Hak ni dah, aku dah kata dah ni. Asiyah. Hak ni lah, muda nak pera sangat. Pera dia derakor dah, derakor. Tak ada besar lagi, derakor dah. Tengok. Asiyah kata, Allah, Be'aun kau. Budak kecil. Be'aun janggut panjang. Bujuk-bujuk ni tak apa. Dia takut sungguh. Dia cahaya pada Tok Nujung dia. Kan Tok Nujung dia kata dah menujung dah. Budak akan lahir ni akan jadi akan merutuhkan kajian dia. Dia beringatlah. Dia beringat, 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 beringat sungguh nak jatuh. Bila keadaan lagu tu musuh besarlah. Sebab tu Nabi Musa ni Firaun duk pegang dia yo. Nabi Musa ni Fir'aun duk pera besar lah kota raja ya. Bila dia besar tu lah dia menetap Fir'aun. Dia pergi jalan ke kapung ke mana dia royak korang tak sesembah lah Fir'aun. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan sebenar Allah. Fir'aun bukan Tuhan. Tuhan geno makan berok. Ketuk busung. Tuhan berapa nama? Giduk hino ke kapung-kapung. Lama-lamanya siapa lah berita tu pada Fir'aun. Ni anak akak raja. Pergi royak ke Fir'aun lagu tu. Panggil selalu. Panggil. Panggil Nabi Musa mengadap. Hei Musa. Masuk main marista. Musa pun nyok-nyok-nyok. Mengadap tuan raja lah. Sungguh kau muda royak ke orang kapung tu. Kata aku ni bukan Tuhan.
Siap lah dia. Pecah dah lah. Musa duduk dia. Hei Musa, sungguh ke? Muda yang kau ke kata-kata, aku kapu-kapu kata aku bukan Tuhan. Aku ni manusia biasa makan berok ketuk ni. Bukan Tuhan kali. Itu dia. Menata ni. Selalu. Musa duduk apa lagi. Wow. Lari. Tubik kot pintu dapur. Dalam kota raja tu, dia tubik kot pintu dapur. Kot pintu dapur ni siapa dia? Dia jumpa dengan Fok Masak. Fok dia masak dalam kota raja, okey? Nak jamu raja-raja, nak jamu gunik-gunik semua tu. Fok dia masak tu. Fudak Ang kata, pergi. Suruh takak. Musa, bunga. Tengah muda Musa. Pergi. Sore tu, okay, angin nak pergi. Nak tengok Musa, okay. Musa belagi, kepal malak, pop. Suti. Rebus tem. Pakai mati situ, halu dah. Hani nak ayat tu Musa. Musa ni gagah. Sebab kita kata lah, gagah Ali, gagah Musa. Kita ada buku tak malak. Sebenarnya, tu gagah Ali ke Musa. Gagah semua. Dalam sifat dia Nabi Musa ni kulit dia warna merah. Seperti Jerman tak Jerman gitu. Kulit dia ni. Lepas tu bulu rokmo dia ni tajam, kerah. Bulu rokmo kerah. Kerah. Ha tu nak ajak bulu rokmo dia kerah. Bukan lembek bulu rokmo rendah tu dak kerah. Ih orang lagu ni jangan weh. Gagah. Lari dengan lagi lari sungguh lari. Letih jalan. Bos masuk lari pula hunga pula. Dunga. Takut Firaun serai dengan kuda dia. Dia mau likung dengan kuda siap dia nak lari mana. Tu nak ayat tu lari sungguh. Lari hingga siapa dekat dengan Palestin. Masuk dekat dengan Palestin. Siapa di kampung Nabi Syuaib. Siapa dekat Nabi Syuaib? Siapa dekat pun Nabi Syuaib situ? Nabi Syuaib duduk rumah. Dia pergi duduk singgah di tempat. Orang duduk bui makan, duduk minum air kambing. Lumak situ lumak. Bukan kambing duduk sama. Situ ia ada satu telaga. Telaga. Jadi orang pergi kambing, ternak kambing, situlah orang air kambing dia. Mu ada 50, ada 100, ada 200 mari situ. We minum kambing. We minum air kambing. We minum air kambing. Tu we minum air kambing. Lalu itulah Musa dia cokor situ. Tak ada orang sore habuk lagi. Bodoh tak lama. Lebih kurang lepas-lepas Zuhur. Ada dah lah. Mari. Dua beradik budak tino mari. Musa dia cokor. Engkau tak kenal orang sore habuk. Lari Fir'aun di Mesir. Tu. Lalu itulah budak tu mari masuk di cokoh. Musa tanya, "Mek, mari buat apa ni?" Kata budak tina tu, "Mari nak uyak air kambing, pak cik." Buat kambing sini ni, ya. Lepas tu kena tak ada gembek kambing. Nanti orang mari ramah dulu. Nanti orang mari ramah dulu. Hagena mek nanti orang ramah. Kerana tak agak nak akak tudung telaga ni. Nak akak tudung telaga ni tak agak. Batu besar. Nanti mari sampai 20 orang, 30 orang kak. Pakat jebel kak. Gitulah. Tu. Pakat jebel gitulah. Tu. Pakat Musa tak kena. Mana telaga mek? Tudak. Tujuk je tu. Musa la ilaha illallah. Gi tengok telaga ustaz. Tengok ni. Setah lalu dah. Kalau tangis pun. Lalu dah. Rembah batu sore. Allah orang 20 orang dia sore. Tok. Budak tina tu pun tengok. Berkali sama dia. Gagah ni. Gagah. Pelik. Ambil lah. Semua-semua. Nih.
Somo-somo tak ada ui makan air kami lagi kelik gelak. Mau lepas kawin ni, kawin ni, lepas kawin ni, kawin ni, kami banyak, banyak tu eh. Datang-datang hok ni kelik Allah. Kelik Allah. Ha, tu. Keliklah sudah ui kambing ke anak anak Nabi Syuaib dua retin tu hari tu. Kelik. Kelik jadi petel lah Allah. Nabi Syuaib bertanya, "Mek, geno petel hari ni ni. Geno Allah ni, Mek. Sudah dah ui makan dah." Kata dia anak dia, "Yo ayah, kalau ada pak cik sore duduk situ, yo tolong akik. Akik tudung tu. Orang lain tak mari lagi." Ah tu. Orang apa ni? Orang tak ada mari lagi, dia kelik dah. Sudah. Nabi Syuaib tanya, "Gena awak ni?" Dia pun tanya lah. Dia pun royak lah. Kata ada seorang pocik duduk situ jatuh. Oh, dia lah akak tudung, tudung, tudung telaga. Mek pun, "Awak mari kami. Minum, minum kelik lah. Apa kelik awak?" Nabi Syuaib kata, "Ya akak apa orang, Mek? Sorang." "Hei, Mek pergi turut ustaz lagi. Ayah nak kenal." "Mek pergi turut ustaz, ayah nak kenal." Itulah adik. Anak Nabi Syuaib dua beradik. Kak dia dengan adik dia ni. Adik dia pergi. Adik dia tu pergi. Pergi turut. Nabi Musa duduk di sini. Mungkin tak kenal Nabi tak Nabi. Orang gitu ya. Nak royak kata. Jadi Nabi Syuaib yang reti dah orang ni gagah genun. Nak kenal. Bo anak dia gitu turuk. Mari nyok. Nyok. Nyok dia turuk jauh. Jauh dia turuk jauh-jauh. Siapa bah Nabi Syuaib masuk. Masuk ke dalam sana. Buat kenalan lah. Nabi Syuaib pun tanya nama apa. Dia pun panggil So-So. Amu nama Musa. Haa. Mari mana lagi ni? Ambo ni mari di Mesir lagi. Oh, mari di Mesir lagi. Geno ambo ni lari pada Firaun. Ambo ni anak akak Firaun, ambo ni duk dulah kota raja Firaun. Ambo menentang Firaun, ambo tak sokong Firaun. Firaun kata dia Tuhan. Ambo tak kata Tuhan, kamu kata manusia biasa dia marah kat Muhammad, ambo lari takut dia bunuh. Oh. Nabi Syuaib tahu dah kata dia ni. Ialah rasul juga. Orang bawa agama suci. Ha, reti situ. Syuaib bertanya, "Patu so ni bini dah ke?" Ha, tengok dia dulu dah, ya cari natu. Kata dia Musa, "Dak lagi. Pasal tak ada nak bini ke?" Ha, kalau ada boleh. Ah, tu nak ayat tu. Ha? Tanya duit ada tak so? Ada. Pak nak bini ke mana so tahu. Ah, Nabi Syuaib pun suruh pilih anak dia dua beradik. Gini lah so, tengok anak kecil tu lah. Dua beradik so nak mana dua beradik? Musa pun kaya. Amo nak hok gitu ambo. Amo nak hok gitu ambo tu amo nak-naknya. Adik dia, adik menikah dulu, kak dia tak menikah. Ah tu. Nikahlah dengan hak yang kedua anak Nabi Syuaib. Patu mah kahwin dia gapo nama? Nabi Syuaib buat syarat kata mungsa kena pergo kambing. Nak wi lepas belanja pergo kambing. Pergo kambing dia. Ah muka anak Nabi Syuaib dia pergo kambing dah. Pergo kambing dah dua orang ni. Nabi Syuaib wi tukar seputung ke Nabi Musa. Suruh buat pepoh daun kayu yang tinggi-tinggi untuk kambing makan. Bawa dia duk tu. Buat tukar tu ke mana-mana pun. Tu tukar Nabi Musa alaihi salam. Ha tu. Allahu akbar. Situlah dia duduk, duduk lama ni lama, lama-lama. Sehingga Firaun bui tawaran kata kepada Nabi Musa nak berjatuhkan Nabi Musa nak buat lagu mana. Karena Nabi Musa duk berdawah dia kok jauh-jauh.
Fir'aun awak lagu mana nak mati Nabi Musa ni? Ha, ajak tewah sehi. Nabi orang tak percaya ke Nabi Musa nak jadi preh, nak jadi tawar. Ha, badu sehi. Badu sehi pula Allah, Fir'aun pula Allahu Akbar. Situlah dia putusnya bunuh Nabi Musa. Cari Nabi Musa bunuh. Itulah hamak Nabi Musa, Nabi Musa buat lari kaum dia. Jemerai laut merah tu, jemerai laut merah di Mesir tu. Jemerai, 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 katak dengan tukak dia jadi jalan. Air laut jadi terbuka. Duk lek, 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 lek. Sepuluh meledak dah. Celah ni jalan lagi. Nabi Musa bawa kaum-kaum dia. Jemerai di sana, sampai sana. Bila dia sampai di sana dah, Fir'aun mari jemerai, turut jalan, jalan Nabi Musa. Bila sampai tengah masuk tu, hai katuk laut. Belum, 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 belum. Tenggelam habis licin dengan kuda-kuda, dengan tentera-tentera dia. Ha, tu Nabi Fir'aun tenggelam laut. Ha, akibat dia tu nak bunuh Nabi Musa dengan kawan-kawan dia. Ha, ni apa ni? Akibat Fir'aun nak ayat tu yang zolim pada ketika tu. Ha, tu. Ha, tu nak ayat cara-cara rekah nak report kita tahu. Lalu telah Nabi kita terkejar, terkejar, teriak. Nak mana tu? Nak pergi pula menuju ke Palestin lah. Nabi kita tengok gambaran yang ke-13. Nabi tengok gambaran yang ke-13. Nabi tengok berpekik-pekik dan menjerit-jerit kesakitan kerana buah dadanya dicocok dengan besi tajam dan digantung ke atas seperti menggantung daging. Allah, hak di Nabi tengok orang tino duk jerit. Duk jerit masuk, kena duk jerit tu. Duk petepik tu dekat nama. Kerana dia sakit, buah dada dia duk cocok dengan besi yang tajam. Duk nonai, nonai, kocok kopek dia. Sakut dengan besi tajam di kopek, cup. Nonai, duk gitu, ketik, 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 ketik. Adalah, 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 adalah. Lagu mana tahulah. Mungkin nonai cuai, nonai di kopek. Allahu Rabbi ya Karim. Kita kena duri sikit pun. Nah, kita kena selumah. Ya. Kena duri sikit, ya Allah, kita sakit. Tiba-tiba besi tajam macam stelik. Cep, disusu dia, gantung. Duk teriaklah, duk berjeriklah, retina ni. Nabi tanya Ya Jibril, gena retina tu, ya Allah, takutnya. Serianya, Ya Jibril ke dia. Apa kesalahan dia tu, Ya Jibril? Retina tu, saya tunjuk gambaran macam ni lagu mana, Ya Jibril? Jibril pun royaklah, Muhammad. Itulah di antara yang mana Allah Ta'ala gambarkan kepadamu orang tino dia kena cocok di di susu dia duk gantung macam daging tu, gambarin perempuan yang melakukan perbuatan jahat zina sedangkan ia sudah pun mempunyai suami. Ha, tu nak ayat orang tino ni, orang tino yang berzina tu laki ada dah duk lock with orang jatah lain masuk kosong. Allah, ya Tuhan tunjuk dah hak makan daging mentah ni hak jatah. Makan ke daging mentah, daging masak tak akan. Hak tu ada isteri dah tak tidur dengan isteri, dia cari tino bilik. Dia cari pelacu-pelacu untuk nak buat tidur, nak buat berzina ya tu. Hak ni dak si orang perempuan. Si suami dia ada dah tapi dia masih lagi melakukan zina di dalam kehidupan dia. Hak ni masyarakat pun banyak juga, masyarakat Melayu kita ni. Nah, Islam Melayu kita ni banyak macam ni ayat duk curi makan, curi makan tu laki ada dah tapi duk sepi dengan jatah lain lagi. Kadang-kadang siapa dapat anak pun ada, boleh anak yang percaya boleh anak. Orang tanya anak siapa, dia macam ni tu, anak buah dia lah. Buah dia tak ada belah ni. Duk main dengan orang lain, main dengan orang lain, ingat berang lah ni. Ni gambaran hak Nabi kita, hak Nabi kita tengok di Malik Surat Merah. Ha, tu gambaran yang ke-13. Ha, tu Nabi kita. Maka Nabi kita terkejar, terkejar, terhagi pulak. Ha, tu Nabi tengoklah gambaran berikutnya yang ke-14. Ha, tu hari ni setakat tu dulu. InsyaAllah ta'ala. Ha, sekali lagi insyaAllah akan siapa naik atas tu, akan balik lah. Nah, ha, kita baca berhabis. Gambaran 18 semua. 18. Nabi kena semaya di Madya, apa ni, di Baitul Lahmin. Tempat Nabi, tempat Maria lahirkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Pak Maria beranak, Maria saling kepada Nabi Isa alaihi salam.
Itu gambar dia berikutnya, siapa di Baitul Maqdis. Akhir sekali semaya dalam itulah. Nabi jadi itu imej pada malam itu. Para-para ruh, arwah-arwah para-para rasul, para-para nabi turun berlaku malam itu jadi makmum nabi kita berlaku. Nabi jadi itu imej. Allahu Akbar. Nabi kita takbir jadi itu imej. Ha, Jibril bay malam itu. Ha, itu insya-Allah taala minggu depan kita sambunglah gambaran yang ke-14. Insya-Allah taala. Sikit sekali biar kita biasa dengar setahun sekali ya. Untuk nak menyedari kita, untuk nak sedar kita bahawasanya Islam ni bukan semaya sekarang dah nak sempurna. Kena jaga keliling kelala kita. Keliling kelala kita, tobiat kita, tikah laku kita, kita kena jaga belaka. Walaupun kita semaya kena jaga zina, jangan hidup zina. Walaupun kita semaya, kita jangan hidup bahu dengan orang. Bila kita semaya, kita kena jaga amanah orang pun betul molek. Banyaklah pendek kata. Barulah kita sempurna jadi ahli syurga Allah Ta'ala lagi ke datang. Hani kita di pertanding insya-Allah Ta'ala. Setakat tu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya Pak, kalau kita zina, kan kita tahu tak nak punya itu. Tobat ke? Tobat ni kena sokmo. Kita tak ubat. Kita tak sekali ni kita tak ubat. Kenapa tak lagi tak? Kita belum tentu kata Tuhan terima tak lagi tobat kita. Tengok Nabi Adam berapa lama dia bertobat. Satu kesalahan saja. Satu kesalahan Nabi Allah Adam alaihi salam berkali-kali berulang-ulang dia bertobat taklah. Kita pun dimakialah. Bukan sobat, tobat ni bukan mudah kita nak minta apa ni. Sebab kita minta benda-benda ke kerajaan lah. Hatta surat dah. Ha, panggil surat teriak. Deh. Surat kamrong kita. Ha, bila kita bui pada puah, bui ke kerajaan negeri. Nak minta satu benda. Dia nak luluskan benda tu. Dia nak anumat benda tu bukan sekali ke. Ha, kadang-kadang bertahun-tahun. Kadang-kadang bertahun-tahun nak ayat tu. Tuhan pun dimakialah. Walaupun Tuhan ni amat pengampun, amat sayang. Nah, tapi bukan sekali dak. Kita tak tahu Allah Taala apung tak apung. Sebab tu kita kena ulang-ulang kali. Kena sebut semua dari doa kita. Benda tu benda besar, macam zina, macam bunuh orang. Tu panggil apa tu? Aku panggil benda besar, dosa besar. Sebab tu kena sekali. Dia kata, ya Allah aku tak sedar berzina, ya Allah apalah dosa aku, tak ada apa dah, aku tak badar. Lagu tu boleh berzina tak kali. Tidak. Dia kena cukup syarat dia banyak lah. Di antaranya apa ni, taubatan nasuha, taubat nasuha, taubat hak sengoti serik sungguh tak sedar, tak seingat benda tu. Benda duk tidur dengan jatuh, tak sida, tak sida, tak sida. Allah, cemanya aku. Tubuhku ni cemanya dulu. Duk tidur, duk lak dengan orang jatuh tidur secara teran. Panggil. Itu ya. Benda cema. Tuhan kata dah, wasa asabila. Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wasa asabila. Zina ni sejahat-jahat jalan ni. Sekeji-keji perbuatan, ya. Sehina-hina perbuatan. Sebab itulah jangan. Wala taqrabu, jangan menghampiri zina. Apatah lagi zina. Hampir pun Tuhan lari dah. Masuk dekat Tuhan lari dah. Itu kita kena ulang kali. Ya. Sekiranya anak koli kita, hidup kerja kita ni termasuk di dalam asnah yang lapar, maka bolehlah zakat kita wui pada anak koli kita. Tak ada geno-geno. Tak ada geno-geno. Anak koli kita hidup disesoklah dia. Berat benar dia sesok. Tu anak koli kita. Jadi ada dia ada sifat-sifat asnah yang lapar. Dah pakai meski mu Allah
sapi ke apa, tak ada kira lah, lapar tu. Ha, bila ada sifat tu, boleh beri ke anak kali kita. Tidak. Ke anak kita, kita boleh beri lagi kalau dia duduk suku dengan kita. Anak kita. Anak kita sesak duduk di weng. Duduk di sungai golok. Sesak dia, kita tu okey besar. Tapi kita tak ada sanggup, tak dapur makan ni dia tak ada. Dia hidup sendiri. Ha, dia berdekari dengan kita. Tapi dia sesak. Boleh kita beri ke anak kita pun? Tidak? Ha, boleh tak ada gapo. Pahal anak kali kita biasa ni, dia sesak. Tak ada gapo beri dia. Bukan comel lagi kalau kita beri ke dia pada beri ke orang lain. Kerana hidup kerja kita, boleh zakat kita. Oh, Alhamdulillah. Tokai beri zakat ni. Oh, gaji banyak ni. Tapi Allah baru ni, ya wila bos apa. Allah, ya beri 3,000 seorang. Suka buat dia Allah, Alhamdulillah. Rajin dia. Tak ada apa. Bila ada asnah lapar. Kalau dia poso, dia 10 hari lagi nak raya. Dia tak boleh ketikah lah. Tak boleh timo. Tu boleh kau ketikah di sejik. 10 hari lagi. Boleh. Boleh. Tapi kita kena cedek ruang dia. Sebelah ni ke, kita ni, masjid ni ke, sebelah belakang ni mana? Kaum ibu. Untuk wanita, untuk orang tino. Boleh ada apa? Masing-masing etikah. Kalau nak semaya kiyam mulai, semaya jemaah ke jemaah. Semua macam terawih dah. Kalau dengan negeri Arab, semaya kiyam mulai. Bila pukul 2 malam, pukul 3, dia mari tu imi pula. Macam-macam terawih tu dah. Tidak? Panjang gitu. Maya macam tu dah. Amin. Kia mulai. Kadang-kadang dia buat lapar, buat macam-macam lah. Itu nak ya. Kita nak semayang masing-masing pun tak apa. Mari iktikaf di masjid, semayang sunat tahajud, semayang tu bertobat gitu gini. Baik berzikir, mengatik, ada apa juga. Kalau ada, oh kita ni ada tu email khusus untuk kia mulai. Tu email ni, kita panggil dia ni, kita builah pitih dia tu. Hak terawih tu terawih dah. Tapi 10 hari ni, kita nak beri semaya kia mulai. Boleh tak nak gapo. Dia kata tak apa, okey. Kia mulai. Bawa pukul 3 kot tu semua kot. Bangun semaya dah. Pakat mari susah dah. Bawa pukul, kat pukul 4. Leh, klik lagi. Makan sahur pun dah. Sudah kan sahur isyak rokok. Lebih kurang kita tengok orang kita lah deh. Kalau tak isyak rokok tu comel sekali. Sudah juga. Buru-buru gigi siap lah ke perum orang band subuh pakat mari semula pula saat ni pakat kia mulai klik makan sahur, klik makan sahur. Kalau suasana macam ni Allahu Akbar comel no, ya. Kalau ku bandar-bandar ku Malaysia ku lupu mana macam ni dia buat kita sini boleh nak no, ya tu. Kita ubah cik sikap ibadat kita tu di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ni bulan comel sekali. Tuhan hadiah pada puak kita. Tuhan hadiah pada umat Nabi Muhammad untuk beribadat. Jangan kita kerja pula, kita ambil peluang panggil cuai okat. Lagi kita kerja siapa tak semayah, siapa tak berjemaah. Allahu Akbar. Sedangkan bulan Ramadan ni bulan ibadat. Syahrul ibadah, syahrul ibadat. Syahrul munajah. Apa panggil bulan untuk nak menajak dengan Allah Taala. Kesilapan kita sebelah bulan dah kita duk melanda. Kita duduk jemerai di dalam dosa-dosa. Duduk berenih dalam dosa. Bulan Ramadan kita nak hapuh. Nak akat tangi ke langit. Kita nak akat tangi ke atas. Untuk berdoa kepada Ta'ala. Memohon doa kepada Ta'ala. Kesilapan kita semua sebelah bulan. Tiba-tiba kita nak Allah buat amat. Buat apa ni? Cari rezeki. Orang bayi mengorik baru katuk payung. Baru sipai kabak lah kereta. Klik bah nak terawih dia mana kita baru klik jual macam tu. Abang kita melampau, kita ni telajak. Kita ni telajak noyak tu. Bulan ibadat kita ambil cari duit noyak tu. Cari duit pun berdoa siapa? Tak ada semayang bel, tak ada ibadat. Kau dah semayang ngorik ke mayang lah. Tapi mana terawih kita? Terawih yang ada bulan Ramadan. Tak ada bulan lain. Sebab itulah bulan Ramadan nanti boleh. Sebab tu kalau orang ada pitih noyak tu. Orang ada duit pitih, ada harta dah. Bulan Ramadan tak ada nak buat gapo dah. Tidak.
mengatuk tidur. Ledak tu berzikir, baca Quran. Tobat dengan Tuhan, mayat sunat, laku tu lah. Duk lewat, kuliah sejik je. Eh, masa mengatuk eh, tak patah. Tak patah kerok, kerok, kerok tidur lah sejik. Ada apa? Jaga aliyubasi tu ya. Tu ya nak ayat tu, tidur tak ada apa, tidur. Kita buat siap dah parah kita. Gulung-gulungkan selimut pada. Malam-malam kita mari duk tak duk duk iktikaf. Dia tu iktikaf situ, kita situ 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 malam-malam. Allah puluh-puluh orang tengok. Dia tu duk ngatik situ, dia tu duk berzikir situ, dia tu duk baca Quran situ. Noya tu masing-masing buat amal ibadat. Tu baru betul noya tu. Baru kita masuk seni lega dada kita. Ha, hatu sebenarnya di bulan Ramadan. Ha, apa lagi? Oh, kita ego anak lima dah. Tak ada, tak ada najis pun. Dia tak boleh hanying dia. Hanying babi ni tak boleh hok dia. Haa, tu nak ayat tu. Ya. Tapi kalau kita tak maaf dia, tak ada apa. Tak ada gapung gohok gitu. Dia dah kata kita, bagi kita bodoh dia, tak ada maaf apa. Dia minta maaf, tak ada maaf, tak ada apa. Tapi dia tu kena bayar kita lah akhirat esok. Akhirat esok dia kena bayar kita. Dia kena selesai dia dengan kita. Tapi kalau kita beri maaf ni, pahala besar. Haa, pahala besar kita beri maaf orang. Okay. Tak ada dah. Ada dah. Sebab tu pahala besar. Di antara hadis Nabi dia royak, dua tiga perkara yang tak masuk dalam penimengi di akhirat esok. Tak masuk dalam, tak masuk dalam nepe, nepe. Hak tak, tak pahala dia. Haa, tu. Tak masuk di dalam timengi di akhirat esok. Gapa nama di antaranya? Iaitu beri maaf kepada orang. Beri maaf. Hai apai. Oh ni besar no ayat tu. Besar, besar, besar. Kerana Islam ni yang menggalak lagu tu. Menggalak tak sewi dia ada denar no ayat tu. Kalau boleh gak beri maaf lah. Tak ada gapo. Ha, moga dia pun tak ada minta nasi umum. Tak dah gitu nak kena dia. Gitu mu panah lah gitu. Mu nak bedih dah gitu. Hmm, kata tapi dia tu sekat itu mampus dah dia tu. Kebedih dah. Tapi ada orang sekak, lah ni sejuk dah lah. Dia pun mari, duk teriak rumah kita minta maaf. Ha. Bila dia mari, duk minta maaf, kita pun, ya, apa, aku maaf dah. Tengok tak orang Malaysia. Orang Malaysia duduk di Amerika. Bila anak dia kena bunuh di orang hitam tu, kan? Oh, orang ni kecoh habis dalam Amerika. Kecoh habis dalam Amerika. Masuk sana, masuk sana, dia caruh sana. Tapi pok budak ni kena. Masa dia Tok Kodi tanya dia, hakim tanya dia nak mana? Tak ada lah. Dia tak aku maafkan kepada dia ni. Mari peluk. Orang tengok habis di dalam saya hakim ayat tu. Tu baik beritahu ayat tu. Sehingga dia ni masuk Islam. Islam. Tak ada orang suka-suka pun. Anak dia kena bunuh ayat tu. Terah-terah. Dia wui up, dia wui maaf di dalam sel. Allahu akbar. Tu baik berita buruk. Tu baik berita. Haa. Ya orang luar ni ayat tu. Kalau kena bayar banyak mana. Tu nak ayat. Kaya dia. Tapi dia, dia wui maaf. Nak tunjuk kata. Wui maaf dalam Islam ni. Allah. Siapa dia? Dia sarah dalam sanduk. Orang tanya dia. Gena. Pemita tanya. Gena wui maaf. Kerana Islam ni wui maaf ni besar kan. Oh Allah. Orang yang bunuh anak dia masuk Islam. Masuk Islam. Ah, tengok. Ha tu nak ya. Mau ingat lagi dia tengok lah klik ya. Allahu Akbar. Ih heboh nak ya tu. Tu kan pendek ya. Tu kan naik. Orang Melayu. Ah, tu nak ya tu. Ya wui maaf, wui maaf. Teriak habis keluarga hotel. Ayuh kecek lah tu. Ugamu Islam ni, ugamu beri maaf. Dia kata maaf pun anak dia tak kelik dah. Dia kata gitu. Tapi dia beri maaf ni besar lagi.
dia akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu taala. Ning agama Islam agama suci noya. Tulah. Sebab tu masalah banyak masuk Islam dengan sebab kebaikan Islam. Dengan baik sifat-sifat Islam. Nah tu noya tu. Hanya orang tu duk. Dia tak kena ke Islam tu memang kita tengok. Pasal keras perut, pasal gapo gitu ya dah. Tapi Islam memang cukup. Hari ni Mak Saleh ni buat wi. Saya tengok presiden baru ni dia presiden Jerman, Hotino tu. Dia ucap dalam berita dia. Benua Eropah ni sikit lagi jadi benua Islam habis. Tu dia ucap. Kau tengok. Ha, presiden Jerman tu. Dia tu benua Eropah ni, Europe ni sikit lagi jadi Islam habis. Tengok dia kata dia tak ada masuk Islam lagi. Tapi akan jadi Islam dia kata. Nuak kena tiap-tiap hari. Orang dapat Islam dapat keteningi. Ngaji Quran, ngaji gapo baru temu agama yang sebenar. Demoning dia kena tuduh lama mana dah. Duk kata peganah, duk kata kokang rai, duk kata gapo bau saja. Bila dia mau kecak sendiri tengok rasa Allah Islam baru tahu. Teriak menangis Mak Saleh. Bila dia tahu kebenaran Islam. Orang dia tutup mata dia lama mana dia kena tipu di Yahudi. Ha tu nak ayat tu. Ha ni, pas kita hari ni kena tunjuk kebaikan Islam. Kebaikan Islam nak tunjuk. Kita kena buat benda molek, benda kapo Islam. Ha tu nak ayat tu. Nah, cuba pak kita tengok dia masuk Islam. Kamu tak ada pergi tengok lagi. Hak 150 orang setiap kapung tu. Masuk Islam, tak ada pergi tengok lagi nak pergi ni. Dia pakat nak pergi nak ayat tu. Hak dulu sekapung dah dah. Hak ni hak baru ni. Di gabanamu di tu. Orang terenih ni duk beli sekerak di sini, dak sana. Duk beli lama ni dia duk nego lama lah. Dia tengok kawasan ni, orang sian tak ada kejak mana tu. Dia panggil mari royak. Royak agama Islam. Royak agama Islam ni gini. Nampak suncai boleh suruh ngucap. 150 orang semua ucap beli sini. Lepas tu buat sekolah pula. Lah ni budak-budak dengan ngaji tarikah, dengan ngaji qiraati gapo ni pandai nasik Melayu pandai lah kau. Tu nak ayat kata. Bila kita ada benih Islam lagi dek mana pun. Ia akan tumbuh benih-benih Islam ayat. Ha, dan kita ada Islam lagi dek mana tak apa. Tengok dia sore lagi dek den tengok masuk Islam nyok mana. Lepas tu daging gerbang dia kata, hok manusia lagi dek gerbang pun dia boleh cuci. Dia jamu budak ni perih makan. Dia jamu perih. Ha, jamu perih makan perih. Ngaji Quran. Ngaji siang ngaji tak ada apa tapi. Ha, itulah ni tu. Pak kita hak Islam dah kita nak pergi tengok. Kita pergi melawat tengok lagu mana kat ada eh. Ha ni ngaya utung bukan gapo dah. Lepas tu disetun seorang gini di kok ni yang nak gini 41 42 dalam bulan Mesa belum pada poso sikit. Ha, nak pergi tengok satu pula ni orang tak reti agama. Tak ada air, tak ada api, tak tu payah. Ha, tu baru ni orang terlubai pergi dah. Ha, cik asal orang terlubai tu pergi baru ni. Ha, pergi tu pergi tengok sambil tengok. Kecek Nayu Indonesia. Pakai kelubung, pakai. Tapi tak reti agama. Bila mati, kamu sepuluh dengan kucing dia. Ha, nak ayat tu. Di stone ya. Ha tu nak ayat. Pak kita nak ayat tu. Kita nak tengok lah deh. Sakil ni masuk Islam dah. Nak ayat tu. Hari ni nak ayat tu kebaikan banyak sekali. Ni sebelum nak kiamat nak ayat tu. Tuhan beri kebaikan kita. Kita kena pergi tengok lah. Dan kita nak pergi ada piti-piti. Biar nak pergi kherat. Bos apa. Pergi sana boleh sedekah. Ha ni amun nak pergi ni. Dia katanya. Nak pergi serombongi lah. Tak tahu apa orang yang nak pergi tu. Nak pergi sana masuk kak. Nak bawa lah makan ni tu. Dia kata air kena itu sekali. Air tak ada air hujan. Lepas tu bunyi kata baru ni tu. Dia nak cok badan kena nak dikok tu. Tahu lah. Tu pisah nak gitu lah. Lepas tu nak hantar orang kita boleh 10 orang duduk situ. Duduk situ. Lepas tu duduk ngajar kirati lah. Budak-budak ramah. Dia kata ih pelik. Budak ramah. Pada mula wicai tengok apa? Boleh duduk boleh ikut nak boleh. Duduk zina lah mana tu. Anak orang nyok, anak budak tu ramah. Kau jatuh tak nyok anak?
Ha, pan nak letak situ nak nak patut nak buka kiraati gapo itulah. Tapi perlu ada batu eh. Amo nak kita tengok dulu. Kalau tak itu amo nak laisuk sana nak laisuk gue kita tahu. Nak kecek kada eh suasana lagu mano gini kita perlu tanggo gapo. Kita nak buat lagu mano, lagu mano. Ha, kita nak buat gitu. Nak wi manusia luar ni tahu dulu. Kata ada lagi sebelum ni manusia yang lagu ningnya. Nah, tu. Masalah nak dah. Masalah tubuh Faifa silasi ni. Selasih ni. Haa, masalahnya nak dakwah Kristian dia tu. Haa, hati nak ayak tu. Dekat di situ dia nak ayak tu. Dia pulang, kena pergi. Pulang ke apa, tahulah. Kita kena pergi lah, kita nak jawab. Orang Islam ni nak pergi kita. Haa, tu deh. Kalau majlis pun majlis, kena pergi nak ayak tu. Pakat majlis, kena sebar. Tak ada dah benda ni. Kena cari benda lagu ni lah kita berjalan di hari ni. Serik, 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 serik. Tengok tempat kukuran di mana. Tempat kukuran ni Islam di mana kita nak tapung, tapung, tapung. Jangan pakat duk, peluk diri, tengok. Mu tengok kat aku tengok kemu. Tak boleh aku tu. Kena sumai-sumai pertama. Pakat kita ni tenaga banyak. Tenaga banyak. Tu insya-Allah lah tengoklah. Kira-kira mu nak lesuk, boleh dia nak mu nak minta pitih. Nak kita tengok dululah suasana. Kalau perlu minta pitih nak buat gapo-gapo, mu nak lesuk. Ha, nak minta tu. Nak pergi air, nak pergi gapo kau, berah kau, gapo kau. Sekali lagi, kita pergi buat rumungi ni, ya tu. Kita tengok, sedara kita. Pahala besar. Nah, pahala besar. Kita tak lagi kita sumbang dengan duit kita. 100, 100, 100. Pah, beratus orang, beribu orang. Setar. Nak 1,000 sebetar. Oh, sepagi boleh dah 1,000 ni, ya tu. Orang bakal masuk, masuk. Semua orang nak buat kebaikan berlaku hari ni. Kadang apa? Kita sayuk nak mati lah. Jangan bidah nafas kita habis dulu. Tak boleh nak buat apa dah. Belum nafas habis ni lah kita. Kita apa ni? Kita kuatkan amal bekalan kita. Tu dah. Hari ni orang pahal sembuh dah. Alhamdulillah dah. Satu-satunya dengan sebab YouTube. Dengan sebab Laisuk ni. Orang dengar berlaku. Orang tahu berlaku. Ni macam tengah hari ni. Kita kecek apa. Siapa ke Amerika? Siapa ke Judah? Siapa ke Mekah? Kanada mana sebih ni? Siapa seluruh dunia ni? Orang Islam ni. Duk ikuti menutung bersama no ya aja. Ha, sebab tu kita dah hari ni kena bersuara, kena bersuara, kena bersuara kebenaran. Kita kena bersuara kebenaran no ya. Tunjuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ha, tu no ya aja di hari ni. Neh, ha tu insya-Allah taala. Ada lagi? Sekat tu dulu hari ni deh insya-Allah taala. Minggu depan lah kata uzur apa? Tak akan jumpa pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin.